Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, salam satu hobi. Seperti biasa, saya kali ini akan memindahkan lubah apis cerana yang bersarang di pohon sawit sobat. Ini dia pohon sawitnya, berlubang, sudah agak mau mati sobat pohon sawitnya. Kita lihat keberadaan koloninya di dalam sobat, bagaimana? Ya, itu dia sobat koloninya. Dan bagi yang baru menemukan video saya, yang baru nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa sedekahnya sobat ya. Karena subscribe itu gratis sobat. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, sudah bisa kayaknya. Yang pertama sobat, ya, ini ada madunya sedikit, alhamdulillah ada madunya, ya, tapi terputus, sepertinya masih ada di dalam. Lubangnya sobat, luar biasa mariknya sobat. Luar biasa madunya, ternyata madunya banyak sekali sobat, alhamdulillah sangat banyak. Nah, madunya full segel dan infulen. Ini madu, tapi sepertinya terputus sobat. Langsung kita ambil lagi. Thank you.
ini larvanya atau enggak? Larvanya. Ini larvanya. Alhamdulillah sobat, madunya sangat banyak. Ini dia full madu sobat. Nah ini dia pipinya, full madu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sobat, matinya full. Ini dia. Nah sobat, ini larvanya. Ini dia. Ini madunya sobat. Alhamdulillah, luar biasa, full madu, segel. Sangat banyak sekali sobat, alhamdulillah. Saya kali ini mendapati serang lebah kirana yang sangat banyak sekali madunya sobat. Alhamdulillah. Kolonginya sangat besar di dalam sobat, ternyata koloni lumayan besar. Madunya masih banyak.
sekali madunya sobat. Alhamdulillah. Lumayan madunya sobat, di dalam masih lumayan banyak. Ya, sepertinya sisi sayanya sudah habis, sobat. Coba kita lihat di dalam, sobat. Apakah masih ada sisi sayangnya? Ternyata sisi sayanya sudah habis. Segera ya, kita lakukan pemindahan. Dan kita perhatikan ratunya dulu sobat. Kita perhatikan ratunya. Ya oke lah sobat. Saya pikir-pikir hari ini saya tidak akan memindahkannya. Dan saya merasa koloni ini mudah-mudahan akan berserang di sini lagi. Dan juga untuk menjaga ekosistemnya di alam agar tidak berkurang. Karena sudah saya sudah mendapatkan madu sobat, sangat-sangat banyak. Full satu kantong plastik. Nah, sayang di sini vegetasinya lumayan bagus. Kalau kita pindah, ntar madunya tidak banyak hasil madunya. Lebih baik koloni ini tidak saya pindah, sobat. Karena melihat kondisi vegetasi di sini lumayan banyak, lumayan bagus vegetasinya. Jadi saya putuskan koloni ini tidak akan saya pindah. Saya cuma panen madunya saja. Nah, sangat berat sekali sobat. Sangat berat. Ya, begitulah saja sobat. Video saya kali ini. Alhamdulillah saya panen hari ini banyak panen madunya di alam. Baiklah, saya sudahi dulu video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk dukung channel saya. Karena dari Anda semua, dari teman-teman, channel saya ini bisa berkembang. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.